Selamat sore sahabat NTT Farm, sahabat tani Indonesia. Kita ketemu lagi dalam channel yang sama, channel NTT Farm. Mudah-mudahan sore hari ini saya menemui sahabat semua dalam keadaan sehat. Dan rencananya sore hari ini saya akan merepotting satu bahan bonsai saya. Ini bahan bonsai saya. Bahan bonsai loa. Sayang juga kalau terus-terusan di pot plastik seperti ini. Dan untuk potnya sudah saya siapkan. Supaya tidak penasaran, tonton video ini sampai selesai. Sahabat NTT Farm, pegiat bonsai semua, untuk diketahui bahwa usia dari tanaman bonsai saya ini, bonsai loa saya ini, sudah 4 tahun. Media tanam ini dari saya tanam sampai dengan hari ini saya mau repotting pun saya tidak pernah ganti media tanam. Itu artinya bahwa program akar pun saya tidak pernah buat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Ini memang kekeliruan saya, kesalahan saya yang tidak perlu teman-teman ikuti. Siogianya memang program akar dibuat sejak dini justru lebih bagus. Ini penampakan akarnya, ini masih lebih banyak atau kebanyakan akar serabut. Ini barangkali lain cerita kalau dari awal saya sudah melakukan program akar. Yang saya buat sepanjang 4 tahun terakhir dengan pohon ini hanya melakukan program apa ya, perantingan, percabangan. Hanya sebatas itu. Dan seperti ini penampakannya. Kita lanjut dengan siapkan media tanam. Media tanam seperti biasa, pasir sekam, humus dan juga kotoran kambing yang sudah saya fermentasi. Seperti ini.
sahabat NTT Farm, akhirnya bonsai luas saya masuk pot juga. Dan seperti yang sahabat lihat, ini ternyata akarnya masih kecil, dan dengan besar batang yang seperti ini belum seimbang sebetulnya. Dan karena itu kemungkinan sebentar saya akan tambahkan extensionnya lagi, dan kemudian saya tambahkan media, tujuannya untuk program akar. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan akarnya sudah bisa seimbang. Ini penampakan bonsai loa saya setelah direpotin seperti ini. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah setia menonton dari awal sampai dengan akhir video ini, dan saya berharap mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi sahabat NTT Farm semua. Dan dukung terus channel YouTube NTT Farm dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.